Selamat pagi. Hari ini kita lanjut untuk nyingok lagi dan mantau tentunya pembangunan-pembangunan di Desa Tong Baru ini untuk anggaran tahun 2023. Ya, kita lanjut terus. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Jalan kemarin yang 258 meter karena ada kendala masang gorong-gorong, ditambah lagi 2 hari yang lalu hujan, jadi agak mundur sedikit dari perkiraan waktu, tapi material sudah masuk. Jadi ini ada alat lagi masang gorong-gorong, kita jingok. Nah, ini lanjutan yang kemarin ya, jalan terusan ke melanjutkan jalan kuburan. Dan kuburan ini akan kita lanjut ke sehingga kakek bisa ketemu dengan jalan yang 258 meter. Nah, itu. Tapi ini lebarnya 3 meter dan panjangnya 100 meter. Tebal tetap 15 cm. Nah, mudah-mudahan kakek hasil akhirnya bagus dan baik sesuai dengan spek yang sudah dibuat. Dan inilah jalannya. Material baru masuk lagi, ada semen 26 sak, begitu ini pasir tinggal dikit. Batu juga tinggal dikit lagi, mungkin lanjut lagi dengan material. Ini padesan, sebagai pekerja, tukang PPK dan lain-lain. Itu deh, itu ramai. Video-video yang tentunya bisa bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat banyak, karena ADD Dana Desa dan juga ADD Kabupaten ini merupakan amanah tanggung jawab yang besar untuk kita bangunkan secara pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik untuk di Desa Tong Baru ini. Ya, sekali lagi jangan lupa tetap subscribe, like dan juga komen.
Thank you.